Nasabah Bank Sulsel Bar, kantor cabang Mamuju, Sulawesi Barat diduga kehilangan tabungan uang senilai miliaran rupiah. Hal itu terungkap saat empat orang nasabah mendatangi Bank Sulsel Bar untuk meminta kejelasan dana uangnya yang nol saldo pada hari ini Senin 7 November 2022. Nasabah itu mengaku sedikitnya ada 30 lebih nasabah lain yang senasib dengannya yang tabungannya raib tanpa ada kejelasan. Untuk laporan lebih detailnya terkait kasus ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Fahrun Ramli, reporter dari Tribun Sulbar. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Ya, rekan dia, terima kasih. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, saya melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat bahwa telah terjadi pagi tadi di Bank Sulsel Bar, Jalan Marta Dinata. Bank itu didatangi oleh sejumlah nasabah. Sedikitnya ada 6 nasabah yang mendatangi kantor Bank Sulsel Bar ini karena mereka mengadukan persoalan hilangnya beberapa dana yang dana tabungan yang mereka simpan sejak 2019 lalu, dan dana itu raib atau hilang di rekening masing-masing pemilik nasabah di Bank Sulsel Bar. Namun hilangnya rekening tabungan ini itu tidak diketahui oleh nasabah yang bersangkutan, tiba-tiba hilang saja waktu mereka memprint laporan buku tabungan. Mereka pun menuntut kejelasan ke pihak Bank Sulsel Bar. Dari beberapa nasabah yang ditemui di lokasi, besaran tunai setiap milik nasabah itu berbeda-beda berbeda-beda kehilangan. Ada yang nasabah mengaku hilang 2 miliar, ada yang mengaku 500 juta, ada pula yang mengaku 700 juta. Jadi ada 6 nasabah yang tadi datang itu bervariasi besaran dananya yang hilang mulai dari 100 juta sampai 2 miliar lebih. Dananya ini rata-rata mereka simpan sejak tahun 2019 dan tahun 2022 ini. Setelah mereka cek itu mereka mengecek masing-masing saldo yang ada di Bank Sulsel Bar sudah tidak ada ditemukan lagi atau sudah nol saldo, sehingga mereka keberatan dan meminta kejelasan kepada pihak Bank Sulsel Bar. Nah, penjelasan dari pihak Bank Sulsel Bar saat ini, mereka belum mengetahui pasti berapa jumlah nasabah yang senasib yang juga hilang dana rekeningnya di tabungan Bank Sulsel Bar. Pihak wakil pimpinan Bank Sulsel Bar mengatakan saat ini sudah ada 30 nasabah yang 30 lebih nasabah yang mengadukan masalah masalah yang sedemikian dihadapi. Namun pihak Bank Sulsel Bar saat ini menurunkan tim audit dari kantor pusat. Nah, tim audit ini masih bekerja sampai sekarang sehingga dia belum bisa memberikan penjelasan terkait apa modus atau motif permasalahan yang terjadi sehingga dana nasabah ini hilang karena masih dalam proses audit. Bahkan Bank Sulsel Bar belum mengetahui secara rinci berapa sebenarnya total uang yang telah raib oleh milik nasabah ini, karena dari setiap nasabah itu memiliki saldo yang berbeda-beda, ada yang 100, ada yang 700, dan ada yang 2 miliar. Wakil pimpinan Bank Sulsel Bar, M. Zainal, mengatakan bahwa pihak saat ini masih melakukan upaya audit dan masih mencari data-data lengkap berapa sebenarnya total yang kehilangan uang nasabah tersebut. Namun pihak Bank Sulsel Bar berjanji akan bertanggung jawab penuh dan akan mengembalikan dana-dana dari pihak nasabah yang telah hilang itu. Demikian yang sempat saya laporkan, saya kembalikan ke dia. Baik, terima kasih rekan Fahrun Ramli untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners, kami tampilkan keterangan dari salah satu nasabah Bank Sulsel Bar, Nirmala Salri, dan juga wakil pimpinan bisnis Bank Sulsel Bar, Mamuju Zainal, selengkapnya. Kasih tahu, dia bilang, ada aku pergi di Bank BPD, supaya bisa diperpanjang kontrakku, jadi saya menabung. Terus lama-kelamaan saya diajak lagi untuk hold saya punya dana dengan dijanjikan bunga sekian. Jadi kita mau nih, akhirnya lama-kelamaan uang itu terkumpul dari 2019 sampai sekarang
Yeah. Kurang lebih 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih mencapai sekian. Setelah dicek ternyata uang itu hilang semua di dalam bank. Berapa orang teman saya yang hilang uangnya? Berapa orang kepada berapa orang teman semua yang hilang uangnya? Lebih 35 itu ya. 35. Pertama kali itu kami dipanggil sama pimpinan. Nah, setelah itu kami lapor ke kantor pusat. Kantor pusat langsung turun untuk memeriksa. Awalnya Herme, kalau tidak salah ada 6 nasabah. Ada 6 nasabah yang diperlihatkan. Ternyata setelah pemeriksaan muncul beberapa nasabah. Tapi begini, Wak. Sebenarnya kapasitas saya bukan untuk menjelaskan seperti pimpinanku. Karena pimpinan saya ini kan dikasih kepercayaan dari kantor pusat supaya satu suara. Saya hanya ini kumpul bukan saja. Jadi saya hanya ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.